inilah yang dilakukan oleh Babin Kamtibmas Polsek Rimbo Bujang, Bribka Syamsul Ma'arif. Selama 2 jam memujuk seorang ibu rumah tangga yang sudah 2 hari lari dari rumah. Kejadian tersebut terjadi Sabtu sore tepat di depan Mapolres Rimbo Bujang, di mana sebelumnya seorang ibu rumah tangga tersebut melempar 1 buah botol air mineral sambil marah-marah ke arah Mapolsek Rimbo Bujang. Ayah dari ibu rumah tangga, Muhtar, mendatangi Mapolsek sekitar 1 jam setelah kejadian, menjelaskan bahwa anaknya bernama Emma mengalami depresi dikarenakan sudah 2 tahun ditinggal pergi oleh suaminya. Setelah dilakukan upaya pembujukan oleh Bribka Syamsul Ma'arif, akhirnya ibu rumah tangga bernama Emma mau diajak pulang oleh ayah dan anaknya kembali ke rumah Simpang 6 Regunas, Kecamatan Sumai. Dari Jambi, Bribka MH Siagian, Kanit Binpolmas, Polres Tebo, Salam Tribrata.